Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah halaman kerja atau worksheet itu tersusun ke samping seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikan ke posisi normal ya teman-teman, yaitu biasanya kan satu lembar ke bawah dia ya. Nah, oke, jadi langsung saja tutorial ini memang mungkin sangat simpel ya, tapi kalau teman-teman mungkin yang baru belajar bingung bagaimana cara untuk mengembalikannya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Jadi step yang pertama teman-teman, kenapa biasanya halaman itu tersusun seperti ini? Ini bisa 3 halaman atau 4 halaman, itu pengaturannya ada di bagian zoom di sini teman-teman ya. Jadi semakin dia kecil zoomnya ini, maka dia akan tersusun ke samping seperti ini. Ini contoh, kalau kita kecilkan lagi, nah seperti itu. Jadi solusinya gimana? Solusinya tinggal diperbesar saja sampai dia ke posisi 100% biasanya normalnya teman-teman ya. Nah itu, atau mau cara cepatnya tuh seperti ini teman-teman, pergi ke menu view nih, tab-tab yang ada di atas ini teman-teman, pilih yang view, pilih saja yang one pack tuh ya. Tapi ini masih posisinya masih tetap kecil, tapi dia ke samping. Kalau untuk banyak tuh pilih yang multiple ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada kasus lagi, kenapa dia itu seperti buku. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Dia mungkin tidak sengaja terpilih di bagian menu view itu slide to slide seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Oke, contohnya mungkin yang ada tulisannya saja. Nah, mungkin contoh kasusnya punya teman-teman juga seperti ini. Nah, itu cara mengembalikannya supaya normal. Sedangkan di sini zoomnya mati teman-teman. Nih, tidak bisa diatur. Itu karena di bagian view inilah teman-teman, di bagian pack movement, mungkin teman-teman pilih yang slide to slide. Silahkan supaya normal teman-teman pilih yang vertikal. Nah, seperti ini. Jadi side to side ini berfungsi kayak buku gitu ya teman-teman. Scroll ke samping dia kayak, ya kayak kita buka buku gitulah. Nah, tapi kalau teman-teman tidak nyaman dengan posisi seperti ini, ya tinggal dirubah. Ada di menu view, di bagian pack movement, pilih saja yang vertikal. Oke, nah jadi seperti itulah teman-teman tutorial kali ini. Ya, semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ya, terus dukung channel ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.